Okay, hi guys. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ni kita akan buat review akuarium saiz besar ni, akuarium biru yang jenis tebal. Okay, walaupun akuarium yang kita akuarium besar ni kita dah jual dah dekat Shopee kita tu. Dah berapa biji dah, dah lama kita jual. So hari ni barulah kita sempat nak buat review. Okay, so macam biasalah kita akan buat review, kita akan ukur keseluruhan saiz dia dan kita akan tengok detail dia punya kaca. Okay, lagi satu kita bagi tu, ini akuarium jenis tebal. Okay, kaca dia jenis tebal. Okay, kita dah boleh mula kot. Kita tengok, kita akan ukur dan kita akan buat review lebih detail dan lebih dekat lagi. Okay, let's go. Okay guys, sekarang kita boleh buat review keseluruhan akuarium ini dan lebih detail dan lebih dekat. So pastikan korang klik video ni HD 720 so supaya video lebih jelas. Okay, pertama sekali korang mesti kena ada tape. First time korang nak beli akuarium ataupun dah ada akuarium, lepas tu korang nak ukur akuarium ni lebih tepat, nak beli online kan, korang sediakan tape. Ni tape, pertama sekali kita akan ukur bahagian atas ni, maksudnya kelebaran dia. Okay, lebar dia 17 inci. Okay, macam tu. Tinggi dia 11 inci. Nampak eh, 11 inci. Okay, lebar dia 10 inci. Okay, so sekarang kita dah tahu ukuran dia lebar, tinggi dengan tepi dia. Okay, lepas tu kita akan buat review, kita akan tengok ni. Ini bahagian penutup dia. Okay, kalau korang beli akuarium jenis biru, okay, background biru macam ni, jenis kaca tebal, dia ada saiz paling kecil, yang ni paling besar. Semua akuarium yang saiz warna biru jenis tebal, dia akan datang penutup kaca macam ni. Okay, ni penutup kaca. Okay, dengan clip dia. Clip ni untuk letak penutup ni lah. Okay, so kita tengok lagi. Lagi satu, yang tak tahu sebab apa dia ada ruang ni. Ruang ni satu untuk udara dan untuk nak letak filter, nak letak oksigen, nak apa-apa yang jenis pipe apa semua ni, dia ada ruang. Okay, dia penutup dia memang datang standard macam ni. Okay, so kita tengok lebih detail. Okay, so korang boleh tengok dulu. Okay, akuarium ni jenis curve. Okay, dia bukan jenis menyambung, bukan akuarium jenis petak. Okay, tengok lagi. Ha, yang ni dia punya curve dia. Ha, nampak? Korang tengok eh. Ni kan? Ha, jenis curve macam ni lebih selamat. Tapi ukuran jenis curve ni memang cantik. Ha, dia daripada ada yang saiz kecil sampai ke besar. Jenis akuarium macam ni memang cantik. Lagi satu, ramai yang tanya akuarium ni boleh buka tak adanya stiker. Okay, macam video sebelum ni kan, kita ada review akuarium kecil tu. Ha, dia sama juga. Kita boleh buka dia punya ni, stiker ni. Kita buka stiker hitam ni. Boleh buka. Okay, kalau kita buka stiker hitam ni kan, akuarium korang akan nampak lagi luas. Lagi macam wow, besarnya macam tu. Tapi yang ni pun dah cukup besar dah. Okay, kita terpulang kepada korang. Tapi kita jual paling besar saiz ni je. Okay, saiz dia lebih kurang. Okay, kita tengok macam ni anggaran dia. Okay, lebar 1 2. Dalam 2.5 macam tu. Anggaran tangan macam tu lah lebar dia. Tinggi dia pula macam ni. 1 1.5 lah. Okay, 1.5 je ni. Saiz ni memang paling besar. Okay, nampak eh. Okay. So yang ni kita tak payah buka lah. Kalau korang nak buka boleh lah, ikut terpulang pada masing-masing. Tapi kalau korang buka kan, memang cantik. Okay, dia akan nampak akuarium tu lagi luas. Itu je lah kot untuk video review ni. Okay, so kalau korang berminat, tekan dekat tajuk YouTube ni. So kalau ada apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah. Kalau nak tanya pasal ikan laga, ikan gapi. Okay, lepas video ni kita akan buat review nak set up filter jenis apa. Tu je kot. Nanti kita jumpa next video. Okay, bye. Jangan lupa order dengan kita. Okay, bye. Ini memang original lah, kita boleh bau dia. Lagi satu, macam kita bagi tahu, anak ikan laga yang umur 2-3 hari memang dia tak boleh makan benda macam ni. Walaupun ni artinya halus, kering,
tak boleh. Macam kita bagi tahu banyak kali, anak ikan laga yang baru menetas daripada umur seminggu ke bawah, memang nak kena makan benda hidup saja. Benda yang tak bergerak memang tak akan makan.